Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat YouTube, kembali lagi bersama Rezka TV. Kali ini seperti biasa Rezka TV masih berada di showroom Rezki Motor ya. Tepatnya di Jalan Raya Babakan Pangandaran. Nah, so pasti untuk teman-teman sebelum kita akan mereview, alangkah baiknya untuk teman-teman jangan lupa untuk share dulu video ini biar konten ini makin update. Dan untuk teman-teman seperti biasa alangkah baiknya jangan lupa untuk bismillah. Nah, oke, tanpa perlu banyak basa-basi nih, so pasti untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan untuk teman-teman juga seperti biasa jangan lupa untuk beri komentar yang positif. Nah, langsung saja kita review, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat itu kembali lagi bersama Rezka TV. Nah, oke sobat YouTube, tepat di depan kalian nih ada Suzuki Escudo Nomad tahun 97 ya. Nah, untuk teman-teman nih jika kalian ingin memiliki mobil Escudo ini, nah langsung saja kalian bisa mampir ke showroom Rezki Motor ya. Atau untuk teman-teman juga bisa langsung hubungi nomor yang ada di dalam video ini. Nah, untuk teman-teman nih, mobil ini juga masih full orisinil ya, kondisinya masih mulus. Langsung saja kalian bisa cek sepuasnya di showroom Rezki Motor ini. Nah, kita lihat untuk bagian eksteriornya ya, sobat tutup. Nah, pada bagian list depan juga di sini mobil ini sangat mewah ya, sangat elegan. Dari mulai bagian warnanya juga kondisinya masih orian ya, sobat tutup ya, masih full orisinil. Kondisi cat juga masih ngaleng. Untuk bagian catnya juga masih ngaleng ya, masih orisinilan. Masih full orisinil ya sobat tutup ya. Untuk bagian bodinya juga di sini belum ada yang lecet sama sekali. Catnya juga masih bawaannya dari pabrik, masih mulus. Untuk bagian pot clamp lampunya juga di sini masih jernih ya sobat tutup ya, masih bening warnanya. Nah, untuk ban serepnya juga ya, di sini kondisi ban serepnya juga masih mulus. Kondisi masih tebal ban serepnya. Untuk peleknya juga masih orisinilan ya. Peleknya juga masih mulus. Nah, untuk kondisi bannya juga ya sobat tutup, di sini kondisi ban masih tebal. Untuk bagian peleknya juga di sini masih orisinilannya dari Suzuki Escudo Nomad ini. Nah, tunggu apa lagi untuk teman-teman nih, jika kalian berminat langsung saja kalian bisa hubungi nomor yang ada di dalam video ini. Nah, oke sobat tutup nih, untuk OTR nih harga Suzuki Escudo Nomad tahun 97 ini. Nah, untuk OTR nih kita buka harga di angka cuma 65 juta ya sobat YouTube. Nah, dengan harga 65 juta langsung saja kalian bungkus Suzuki Escudo Nomad tahun 97 ini. Nah, tunggu apa lagi untuk teman-teman nih, jika kalian berminat langsung saja kalian bisa hubungi nomor yang ada di dalam video ini. Atau untuk teman-teman juga bisa langsung beri komentar yang positifnya juga ya sobat YouTube. Nah, oke, kita lanjut. Tepat di sebelahnya nih, di sini ada Mitsubishi SS Pickup ya, tahun 2015. Nah, untuk teman-teman nih, jika kalian membutuhkan mobil pickup, nah langsung saja nih kalian bisa ambil mobil Mitsubishi SS tahun 2015 ini. Nah, untuk eksteriornya langsung saja kita lihat ya. Nah, untuk bagian bodinya juga ya sobat tutup ya, di sini masih kaleng, masih orisinilan ya. Nah, kalian bisa dengar. Nah, masih ngaleng, pur orisinil ya.
Spur orisinil untuk bagian bodinya sampai ke bagian baknya juga ya sobat tutup ya, masih ori. Nah, untuk bagian catnya juga di sini kondisi catnya aja masih orisinilan, masih mulus kondisinya. Masih tangan pertama ya. Atas namanya masih tangan pertama. Untuk kondisi baknya juga di sini masih mulus sobat itu. Nah, untuk bagian lantai ya sobat itu ya, di sini untuk kondisi lantainya juga masih mulus ya. Untuk lantainya di sini baknya sudah bak pinggul ya, bak pendek. Nah, untuk kondisi bannya juga ya di sini kondisi bannya juga masih tebal. Nah, untuk bagian peleknya juga di sini masih orisinil ya. Untuk peleknya juga masih mulus. Untuk OTR nih harga Mitsubishi SS tahun 2015 ini. Nah, oke, langsung saja nih kita buka harga. Untuk harganya nih cuma 80 juta ya. Langsung saja nih dengan harga 80 juta langsung saja kalian bisa bungkus mobil Mitsubishi SS tahun 2015 ini. Nah, untuk teman-teman juga nih, jika kalian ingin menanyakan sesuatu juga, kalian bisa langsung hubungi nomor yang ada dalam video ini atau bisa juga beri komentar yang positifnya. Nah, soal harga masih bisa nego. Khusus untuk teman-teman nih, langsung saja kalian bisa bungkus dengan harga 80 juta nego ya. Langsung saja kalian bisa mampir ke showroom Rizky Motor ini untuk test drive atau untuk negosiasi harganya. Nah, langsung saja nih untuk teman-teman juga di sini juga jika kalian ingin kredit bisa ya, DP minimal di angka 30 juta, nanti kita bantu prosesnya ya sobat tutup ya. Nah, setelah kalian kasih DP 30 juta ini, nah langsung saja kalian bisa bungkus Mitsubishi SS tahun 2015 ini. Nah, tunggu apa lagi, langsung saja kalian ambil dan bawa pulang mobil Mitsubishi SS ini, oke? Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini ada Daihatsu Xenia. Daihatsu Xenia tahun 2007 tipe XI, masih mulus. Nah, pajak jalan masih tangan pertama juga. Nah, untuk teman-teman nih, jika kalian pencinta mobil Xenia ini, khususnya untuk mempunyai keluarga besar, cocok banget nih Daihatsu Xenia ini. Kondisi masih orian untuk interior dan eksteriornya, pokoknya full original. Nah, kita lihat untuk bagian eksteriornya ya sobat tutup. Nah, untuk bagian cat juga di sini masih orisinil. Nah, untuk bagian bodinya juga ya di sini masih kaleng. Masih kaleng, masih full orisinil. Untuk bagian bodinya juga masih ngentring ya. Masih orisinilan. Nah, tunggu apa lagi untuk teman-teman yang jika kalian ingin memiliki mobil keluarga ini, cocok banget nih. Mobil Xenia ini sudah dilengkapi juga dengan variasi ya sobat tutup ya. Kondisi masih mulus. Nah, untuk fog lamp lampunya juga di sini kondisi masih orisinilan ya. Masih bening warnanya. Nah, jika kalian berminat langsung saja nih kalian bisa hubungi nomor yang ada di dalam video ini ya. Atau untuk teman-teman juga bisa beri komentar yang positif. Nah, untuk kondisi bannya juga ya sobat tutup ya. Untuk kondisi ban di sini masih tebal ya. Untuk kondisi ban juga masih oke, aman. Lalu untuk bagian peleknya juga ya di sini sudah menggunakan pelek racing. Nah, untuk OTR nih harga Daihatsu Xenia tahun 2007 tipe XI. Nah, untuk teman-teman nih langsung saja nih jika kalian berminat nih Daihatsu Xenia tahun 2007 tipe XI dengan kondisi yang full orisinil ini. Nah, langsung saja kita buka harga di angka cuma 88 juta. Nah, tunggu apa lagi untuk teman-teman nih dengan harga 88 juta masih bisa nego. Nah, tunggu apa lagi untuk teman-teman, langsung saja jika kalian berminat kalian bisa hubungi nomor yang ada di dalam video ini atau kalian juga bisa beri komentar yang positifnya juga ya.
Nah, tunggu apa lagi untuk teman-teman ini dengan harga 88 juta langsung kalian bungkus Daihatsu Xenia tahun 2007 tipe XC ini. Nah, oke, kita lanjut bergeser ke sebelahnya. Di sini ada Suzuki, yaitu Karimun Estilo. Karimun Estilo tahun 2007. Pajak panjang masih tangan pertama juga. Nah, untuk teman-teman nih, jika kalian berminat, langsung saja nih mobil si gesit irit, udah gitu cilik. Nah, langsung saja nih kita lihat untuk bagian eksteriornya ya, sobat itu. Nah, di sini juga sudah dilengkapi juga dengan ini ya, pot klem, grillnya juga bagus ya. Nah, untuk bagian eksteriornya ya sobat tutup ya, di sini masih ngaleng. Nah, masih kaleng. Masih full orsinil, untuk catnya warna gold ya, masih orsinil, jadi belum dicat sama sekali. Masih mulus kondisinya. Bagi kalian jika mempunyai keluarga kecil nih, cocok banget nih Karimun Estilo tahun 2007. Nah, tunggu apa lagi untuk teman-teman nih, jika kalian berminat, langsung saja kalian bisa hubungi nomor yang ada di dalam video ini. Kondisi lampu juga masih jernih ya, masih mulus. Untuk kondisi bannya juga ya, di sini kondisi ban masih tebal, untuk kondisi ban juga masih oke. Lalu untuk peleknya juga di sini masih orsinilannya dari Karimun Estilo, masih orsinil. Nah, langsung saja nih untuk OTR, jadi kita buka harga ya langsung untuk teman-teman nih. Karimun Estilo tahun 2007 ini kita buka harga di angka cuma 70 juta. Nah, langsung saja nih untuk teman-teman, jika kalian berminat nih Karimun Estilo ini dengan harga 70 juta masih bisa nego. Nah, tunggu apa lagi untuk teman-teman, jika kalian berminat, langsung saja kalian bisa hubungi nomor yang ada di dalam video ini. Atau yang ingin menanyakan sesuatu juga, kalian bisa beri komentar yang positif. Nah, dengan harga 70 juta langsung kalian bungkus Karimun Estilo tahun 2007 warna gold. Nah, oke, kita lanjut ya sobat itu. Di sini juga ada mobil-mobil murah. Nah, ada untuk teman-teman juga nih dengan harga di angka 25 juta ada ya. Di sini juga kalian bisa cek sepuasnya kendaraan sedetail mungkin. Nah, kita lihat untuk di bagian belakang, di sana juga ada satu unit, yaitu Kijang pickup tahun 96 warna biru ya. Nah, cocok banget nih untuk teman-teman jika kalian mempunyai usaha. Nah, ini Kijang pickup tahun 96 ini masih mulus kondisinya juga. Untuk mesin jangan ditanyakan lagi, untuk mesin, soal mesin Kijang pastinya mantep ya, untuk mesinnya masih bagus. Nah, kita lihat untuk bagian eksteriornya ya, di sini untuk bagian dari depan dulu ya. Nah, di sini kondisi masih oke, masih mulus. Ini hanya saja minus hanya di pajak ya. Pajak sekitar 4 tahunan. Untuk pajak masih bisa ya dipajakin. Kondisi masih mulus bagian bodinya juga. Nah, tunggu apa lagi untuk teman-teman nih, jika kalian berminat, langsung saja kalian bisa hubungi nomor yang ada di dalam video ini. Atau yang ingin menanyakan sesuatu juga, kalian bisa beri komentar yang positifnya juga ya. Nah, di sini sudah menggunakan baknya bak Panther ya. Untuk baknya bak Panther, tapi masih cukupan. Ini sudah dicat dua kali ya. Cat dua kali tapi masih lumayan mulus. Nah, untuk bagian baknya di sini kondisi tidak ada yang kropos. Hanya saja lecet pemakaian ya. Untuk kondisi ban di sini masih cukupan ya, untuk kondisi bannya aman. Lalu untuk bagian peleknya di sini sudah menggunakan pelek Panther. Daleman aman ya, untuk bagian daleman tidak ada yang kropos untuk lantai. Nah, oke sobat tutup nih, untuk OTR harga Toyota Kijang pickup tahun 96. Nah, untuk teman-teman nih langsung saja nih, Kijang pickup tahun 96 warna biru ini kita buka harga di angka 25 juta ya. Nah, untuk teman-teman kita kasih harga
nego nih, yaitu dengan harga murah sekali ini, dengan harga 25 juta masih bisa nego. Nah, tunggu apa lagi untuk teman-teman? Langsung saja kalian bisa mampir ke Rizky Motor ya untuk cek unit sepuasnya. Dan untuk teman-teman juga nih, dengan harga 25 juta langsung kalian bungkus mobil Kijang pickup tahun 96 ini. Nah, tunggu apa lagi untuk teman-teman? Jika kalian berminat, langsung saja kalian bisa hubungi nomor yang ada di dalam video ini. Atau yang ingin menanyakan sesuatu juga, kalian bisa beri komentar yang positifnya juga ya. Oke, terima kasih Sobat Tetep yang sudah menyaksikan video ini. Seperti biasa untuk teman-teman yang selalu pantengin terus channel ini, mudah-mudahan teman-teman selalu dikasih kesehatan, rezeki yang berlimpah, amin ya robbal alamin. Nah, untuk teman-teman seperti biasa, jangan lupa untuk share video ini biar konten ini makin update. Dan untuk teman-teman juga seperti biasa, alangkah baiknya jangan lupa untuk bismillah. Nah, oke, tanpa perlu banyak basa-basi, so pasti untuk teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.